kayak gitu. Mereka mau bikin kreativitas. Ya Allah. Manik-manik. Oh, manik-manik. Ya Allah, dia ngantuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hari Minggu, Mama ajak Hanum sendiri sama papa. Ya, jadi aku tuh sendirian doang. Kita mau hunting mainan atau alat kreativitas ya. Iya, ya, guys. Ya. Oke. Banget. Coba sekarang kita masih perjalanan nih. Tuh. Teman-teman, sambil perjalanan kita nge-vlog ya. Kenapa? Okay. Kenapa itu? Enggak, aku sendirian loh, dong. Itu ada rambut yang kruwel-kruwel itu siapa? Rambutku. Oh, rambut Hanum. Tapi pakai jilbab kok rambutnya ngeruwel keluar ya? Apa sih itu? Kok ada penampak? Astagfirullah. Jadi kalian ternyata berdua? Enggak, kita berlima. Apa kabar, bocil? Baik. Kok ngomongnya sekarang gitu sih ya? Dia soalim ya, alim mile. Alimudin. Jadi gimana nih? Kita lama nggak upload video karena banyak aktivitas dan kegiatan, baik itu dari Hanum maupun dari Mama. Dan sekarang kita ada kesempatan bikin video nih teman-teman. Mereka berdua sebenarnya main setiap hari berdua. Cuman Mama yang nggak ada kesempatan untuk videoin mereka. Guys, ada cerita apa hari ini? Gue kemarin kan jam 12 malam. Ah, gimana ceritanya? Enggak. Apa maksudnya? Enggak ada apa, aku cerita dulu. 12 malam. Diam, aku keluar rumah. Diam. Di atas tuh aku mencariin Marco. Diam. Aku cariin Marco. Marco itu kucing. Masih ingat ya teman-teman, kucing terus, Marco yang paling ganteng. Maksudnya bohong. Terus habis itu aku tuh ngeliat kayak di depan rumah tuh kayak ada sosoknya serem banget, rambutnya tuh ini kriwil. Cerita horor gitu maksudnya. Rambutnya tuh kriwil, mulutnya monyong. Hah? Punya rambut mulut monyong. Astagfirullah. Kakinya berapa, Bu? Dua. Oh, dua. Oh, tangan juga dua. Jarinya lima. Itu serem banget sih. Berarti di total 4 ya? Enggak. Kaki dua, tangan dua. Tapi dipakai benar sesuai. Rambutnya kriwil. Oh, punya rambut, bukan tapi bulu. Tapi rambutnya pendek, bukan. Oh. Rambutnya kriwil. Terus kita ciri-ciri wajib. Tingginya segini. Oh, sebelah Hanum ya? Iya. Terus jam 12 malam ngapain dia? Ternyata dia tuh lagi kebangius. Lagi ngapain? Lagi ngintipin Marco. Buang sampah jam 12 malam. Buang sampah apa keliling rumah itu? Kemarin kan bocil main pas hari apa ya? Hari Rabu atau apa ya? Bocil main sama Hanum di kamar Hanum. Giginya lepas, teman-teman. Pas lagi ngobrol. Serius itu loh. Itu bikin ngakak banget. Kita mau videoin tuh cuman enggak tahu HP mana di mana. Tiba-tiba giginya lepas satu. Yang daerah mana sih? Tuh. Bisa ya gigi itu lepas? Bisa dong, Kak. Harusnya diikat. Dan kita masih perjalanan, teman-teman. Kenapa sih itu tadi pakai masker? Batuk. Oh, lagi batuk loh. Kak Anum juga lagi bapil loh. Jadi dua-duanya lagi batuk pilek, teman-teman. Oh ya, kemarin di sekolah bocil sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kak Anum kelas 5. Jadi mereka selisih 2 tahun, teman-teman. Kelas 3 apa? 3C. Itu gigi kenapa digituin? Yang lepas sudah berapa? 2. Masuk 2. Ini. Ya maksudnya lepas sudah nunggu kan yang lain? Iya. Kak Anum ini pinter loh, pakai hijab sendiri loh. Dia bisa modifikasi model hijab apa aja. Iya kan? Bisa.
nih mereka tuh kalau berdua sekarang udah agak lebih anteng teman-teman, nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu selalu heboh. Itu kenapa begitu satunya? Bangun. Ngantuk ya. Tadi pada bangun jam berapa guys? Jam setengah tujuh. Setengah tujuh. Kak Anum jam? Jam 3 pagi. Ngapain jam 3 pagi? Bantuin Abang Yus? Bukan. Terus? Nyiapin makannya Marco. Marco mah begitu ya. Kira-kira kita mau hunting apa sih hari ini? Ada yang bisa cerita gak? Mau hunting manik-manik. Oh, manik-manik. Ya Allah, dia ngantuk teman-teman. Kayaknya gak tahu tuh satunya, tuh kan beneran tidur loh teman-teman, tapi sambil ketawa. Okay, itu nanti banjir loh, masa tidur sambil begitu, banjir tuh nanti. Ada ubit-ubit banget. Kalau berdua di kamar ramenya udah kayak pasar teman-teman, ada aja yang mereka bikin, ajak, mereka bahas, mereka ketawa, itu ada aja ceritanya. Laci tadi. Apa sih? Laci coklat. Isinya. Aku siapa? Diciput. Oh, laci coklat. Apa bukain satu-satu? Dulu aku bom, karena aku baru bukain satu-satu. Kaget laci pertama isinya. Oke guys, kita masih lanjut. Ternyata mereka berdua ini mau hunting manik-manik buat biar bikin guru aku. Ya Allah, kayak poni-poni Rin, bikin kreativitas. Manik-maniknya buat dibikin gelang, kalung, cincin kayak gitu. Mereka mau bikin kreativitas. Ya Allah, so sweet. Enggak so sweet. Banyak cikung ini. Kakak Anum. Bocil sayang Kakak Anum. Enggak. Hah? Aku enggak. Oh, sayang lu, Kak. Orang bocil sayang kok. Tuh, peluk Kak, peluk no Cil, Kakak Anum Cil. Oke, ucapkan bye-bye dulu ke teman-teman. Kita masih perjalanan ya. Nanti kalau udah sampai sana, kita videoin lagi. Subscribe dan share ya. Dadah.